Berikut ini update pemain baru Arema FC untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim kebanggaan Arekmania ini resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Brazil, yaitu Dalberto Belo dari klub Madura United. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain asing dari Madura United lainnya, yaitu Lucas Frigeri, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain muda Madura United, yaitu Salim Tuharae, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Arema FC pun berhasil mendatangkan pemain muda Madura United lainnya, yaitu Iksan Letstaluhu, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Arema FC pun masih mendatangkan pemain muda Madura United, yaitu Anwar Rifai, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Arema FC pun mendatangkan pemain muda Madura United, yaitu Adrian Kesepert, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim Singo Edan pun resmi mendatangkan pemain muda Bayu Setiawan, yang sebelumnya pernah bermain di PSS Sleman. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain Prapon Jawa Barat, yaitu Dapa, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Brazil, yaitu William Marcelo dari Liga Malta. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain Brazil lainnya, yaitu Thales Lira dari klub PSS Sleman.